jadi plankton iki Ronaldo nak pasiu bar ngegolke ngono kuwi wis. Oke, kita dekati guys ya. Oh, ini untuk bagian tangan sebelah sini. Bolone SpongeBob ngono. Hantu. Hantune. Oh, hantune SpongeBob ini guys. Rendasman jenenge. Rendasman. Nah ini. Iki cek kurang apa berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaper Vlog. Kembali lagi, keliling-keliling lagi untuk melihat arah-arahan bikinan bocil-bocil yang akan dibuat untuk mereka untuk berkeliling Hari Raya Idul Adha tahun 2024. Nah, ini saya sudah sampai di Desa Tlogomulyo Brembang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Kemarin ada yang komentar kalau di Tlogomulyo Brembang ada yang bikin. Nah, ini tak parah nih guys. Ternyata bikinnya itu ya di dalam gang. Oh, di dalam gang seperti ini. Kemarin saya kesini tak boleh ora nemu. Nah, terus ada komentar lagi. Katanya pak lokasi pembikinannya pas Turung Komodo main. Nah, saya tahu kalau pas Turung Komodo main kemarin kan di sini. Nah, ternyata benar. Ini sudah bikin apa ini ya, karakter apa ini? Sudah proses pembungkusan kayaknya. Nah ini untuk arsitek-arsitek yang guru wong loro tok sing gawe iki. Iki arsiteknya sapa? Sapa jenenge? Putra. Putra. Iki gawe apa, Put? Plankton. Oh, plankton. Plankton iki berarti jek kurang apa, Put? Tangan. Tangan karo ngertasi. Oh, ini masih kurang pembikinan tangan. Tangan sing sebelah kene yo. Oh, kalau yang sebelah ini udah jadi nih, guys. Tapi untuk karo gawe apa? Oh, gegem kok tangane. Lihat sing siji, jari sing siji. Mesti ngepak pasti. Oh, gegem kabeh. Oh, untuk jari ini. Jari ini nanti gegem, guys, begini. Soalnya biasanya kan ngepak doan. Nah, ini nanti gegem. Loro-lorone gegem kok, Put ya. Nah, oke, kita. Iki sing ngarep sing kono apa kene? Sing ngarep kene. Oh, ini bagian depan. Kene iki sing ngarep ya. Oh, ini bagian depan. Berarti sikilnya kok memburi ya berarti. Oh. Ronaldo. Eh? Kayak Ronaldo. Oh, kayak Ronaldo sih guys. Oh, siun we. Wis keren guys. Jadi plankton iki Ronaldo nak pas siu bar ngegolke ngono kuwi guys. Oke, kita dekati guys ya. Oh, ini untuk bagian tangan sebelah sini. Sini depan. Oh, berarti ini tangan sebelah apa kanan. Nanti tangannya gegem. Berarti masih kurang pembikinan tangan yang sebelah kiri. Kaki-kaki ini wis kabeh gitu ya. Oh, untuk kaki-kaki sudah jadi semua. Ini tinggal proses pembungkusan. Oh, ini guys, wis. Oh, untuk apa itu? Yang di atas kepala itu namanya apa? Sungut. Sing ning dhuwur ndas ki apa sungut? Sungute. Kurang siji jian ya. Oh, untuk sungut po antino iki. Ini baru jadi satu, guys. Jadi masih kurang satu sebelah sana. Dan ini sudah proses pembungkusan. Pembungkusannya baru dapat berapa ini? 30% kayaknya. Oh, ini ya pembungkusannya. Ini gawe mulai kapan, Put? Dino Rebu kapan? Berarti meh seminggu ya. Oh, ini baru pembikinannya sekitar satu minggu ini, guys. Oh, wis. Ini berarti gawe iki kok terus dibungkus. Ayo nempel kayak iki. Kok bar kuwi nempel terus dibungkus kabeh ya. Lah, rencanane pembungkusannya berang lapis ki, Put. Iya. Eh? Iya. Dua lapis. Oh, ini pembungkusannya nanti dua lapis, guys. Ini baru dapat satu lapis. Berarti nanti dibungkus satu lapis semua. Setelah itu nanti terus di atasnya ini ya, ditambahi lagi. Jadi ada dua lapis. Wis. Ada plankton ini, guys. Oh, berarti ini menghadap ke sana, yang depan sebelah sana ini, guys. Oh, ini sudah proses pembungkusan. Oke, Put, ya. Sesona wis jadi tak pantau meneh, Put, ya. Nah, oke, guys, nanti ini kalau sudah jadi, kita pantau lagi kira-kira ini jadinya nanti seperti apa. Ini bikin plankton. Rencananya itu pakai apa, Put? Oh, itu pakai kol. Oh, rencana dinaikkan ini, guys, pickup, mobil pickup. Oke, makasih, Put, ya. Besok kita pantau lagi, ya. Nah, ini, guys, ada plankton. Oke. Sekarang kita keliling lagi, cari lagi. Let's go. Oke, dan selanjutnya ini saya sudah sampai di Desa Karangmalang, Brembang Karangmalang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Nah, ini
juga untuk bocil-bocil di Karangmalang ini juga sudah bikin ini guys. Ini malah sudah proses pembungkusan. Ini kocar-kacir ini guys. Ini kayak apa ini, bagian tangan atau apa ini? Nah, terus ini bagian tubuh. Oke, arsitek-arsiteknya udah mumpet nih kono. Ki ngopo to? Ki opo ki? SpongeBob. Eh? Coba flash chat mana apa jenenge? Apa? Jenenge apa? Rendasmen ki apa? Rendasmen ki nganune SpongeBob. Bolone SpongeBob ngono. Hantune. Oh, hantune SpongeBob ini, guys. Rendasmen jenenge. Rendasmen. Nah, ini. Iki cek kurang apa berarti? Kurang dhasit tok. Oh, ini berarti masih kurang bikin kepala ini, guys. Ya, jadi untuk bagian tangan nih. Ki kok ono jari-jarine yo? Ono. Oh, ini jari-jarine sudah dibikin. Iki yo jari-jarine. Oh, ini jari-jarine iki, guys. Bek mau apa? Untuk jari-jari tinggal masang ini, sudah dua. Terus lagi ki ora kanggo. Oh, ini tidak kepake mungkin ini, guys. Jadi ini ya, tinggal proses pembungkusan, bikin rendasmen. Rendasmen hantune SpongeBob jadi. Nah, ini sudah apa? Berarti masih kurang proses bikin kepala. Terus lagi ono kepalane no kok. Lagi kepala. Ora sido. Oh, itu kepalane diganti, guys. Jadi oh, gawe nogo guys rene. Oh, jadi ini berarti kok dipasang kuwi ya. Oh, ini tidak jadi dipasang. Jadi kingko tinggal proses pembikinan kepala. Ki ono sing segera ora? Orang no? Kepalanya segera? Besok kita paten. Paten? Oh, ini paten KB ini. Hantu ini SpongeBob. Nah, rendas. Oh, rendas men. Ono saya apa ini kau? Orang no? Eh? Oh, jadi ki ono iki guys. Ono apa sih ini? Duduk ini saya apa ini? Tapi ini nanti ada saya apa pandai. Nah, besok kita pantau lagi guys. Ini proses pembungkusannya baru sampai berapa persen ini? Ya sekitar 40% untuk pembungkusan ini. Oh, bikin rendasmen share ini. Yang ini apa? Hantu SpongeBob. Ini saya juga baru tahu ini, guys. Ini jari-jarinya juga sudah jadi. Wih, keren gitu. Saya kayak malah nge-game ya. Ini berarti kira kurang dasi. Kurang dasi, terus bungkus ikan pengen ya. Oh, iki kek. Lek bungkus sok minggu. Berarti warnanya apa? Ijo nareng. Oh, ini guys. Ya ini baru saya baru tahu kalau ada hantu di SpongeBob. Hantunya SpongeBob berarti. Hantu SpongeBob lagi. Madu fokus ngegame kayak arsitek. Berarti gak ada mungkin sore nak gerap ya. Oh, nak gerap sore. Oke, sih so nak. Wes si chat tak pantau nih yo. Nah, wes chat. Tak pantau lagi, jadi ini ben kaya apa, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi seperti itu tadi review dua arah-arahan yang akan dibuat untuk mereka berkeliling hari raya Idul Adha tahun 2024. Yang pertama tadi ada di Desa Tlogomulyo dan yang kedua ini ada di Desa Karangmalang, Brambang, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Demak. Sudah mulai proses pembungkusan ini, guys. Oke, okay, besok kita akan pantau lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya, Kabar Vlog. Mau cuma terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.